Jadi bisa kamu lihat, kamu bisa dengan posisi seperti ini, bisa dengan posisi seperti ini juga. Oh, tinggi banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Wanita. Di video kali ini pasti banyak banget yang penasaran. Karena apa? Di sini Wita akan unboxing sebuah sex toy machine alias mesin sex toys yang diperuntukkan buat perempuan, dan kalau laki-laki lihat pasti bisa juga. Karena kita tahu di sini kan lagi rame banget kalian melakukan self quarantine, dan mungkin kalau ingin melakukan hubungan seks dengan pasangan, kalian pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Makanya ini adalah salah satu cara bisa bikin pengalaman seks kalian berbeda dari yang lainnya. Kita lihat yuk gimana isinya. Tadang, this is the machine guys. Kelihatannya kayak apa ya, mesin jahit, mesin obras. Dan kamu sambungkan ke kabel dan bagian sininya, masukkan kabel, dan ada pengendali kekuatannya dari rendah sampai tinggi. Terus kita coba yang ini ya, yang hitam. Kamu lihat, kamu bisa pegang pegangannya dan bisa atur ketinggiannya. Ini yang paling maksimum sekitar 70 derajat. Atau kayak gini. Jadi bisa kamu lihat, kamu bisa dengan posisi seperti ini, bisa dengan posisi seperti ini juga. Oh, tinggi banget. Dan kalau kurang tinggi, kamu bisa kasih extension. Ini juga termasuk dalam paket mereka. Kamu tahu ini. Oke. Bedanya, extension ini udah fast, gak bisa diganti-ganti lagi. Dan kita nyalainnya. Stabil banget guys di meja. Ini extension ini, yang ini fleksibel. Lihat kan, jadi kayak statif gitu, bisa di. Oke. Dan ingat, kalau udah dimasukkan seperti ininya, extensionnya jangan lupa dimasukin dildonya. Kalau dildonya nggak masukin sakit kok. Dan kita punya juga dildo yang berfungsi untuk merangsang gitu. Kalau jempolnya ke atas, kita bisa melakukan ke sini kan, jadi praktis dan fleksibel banget. Oke. Kemudian ada yang plain, jadi seperti bentuk penis pada umumnya. Kalau yang ini bule kuki, kalau ini dari negara lain. Kalian penasaran apa pendapat kita wanita tentang sex toy ini? Kita akan mencoba dan mereviewnya di video mendatang. Makanya tungguin ya. Oke, semoga ini bermanfaat dan memberikan ide-ide baru untuk memperkaya pengalaman seksual Anda bersama pasangan, apalagi zamannya self quarantine ini. Semoga membantu. Kita ada pertanyaan, tulis di komentar bawah apakah kalian mau ingin mencobanya dan sex toys yang mana yang kalian pengen coba. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like untuk memotivasi Wita Wanita dengan membuat video lebih banyak lagi. Bye.